hari yang ke-12 kat memang Lifecon ni, kentek tu semua dah hilang. Yang kecil-kecil tu semua dah gugur. Tak ada langsung. Lepas tu cuma dia tinggal yang besar. Yang besar-besar tu dia dah mula mengecil dan dia kering. Macam nak jatuh macam tu lah. Sebiji sahaja sehari. Dan satu lagi, the whole body kami yang masalah gatal-gatal tu semua dah hilang. Alhamdulillah. Kulit kepala yang gatal tu dah hilang tau. Dah totally hilang. Telinga ni memang bengkak lah. Bengkak dia naik berketul-ketul. Lepas tu bengkak dia macam dah bernanah-nanah. Lepas tu, lepas makan lift 12 hari tu dekat bahagian telinga ni pun semua dah kering, kering dan licin. Memang kering, memang sembuh, memang totally sembuh. Lepas tu satu lagi, Kak Mi ada jeragat dekat bahagian sini. Tapi Kak Mi perasan kan lepas 3 minggu Kak Mi amal Lifecon ni sampai semalam, hari ni dah 23 hari kita puasa kan. So lebih kurang 3 minggu lah. Jeragat tu semua dah tak ada dekat sini. Jeragat yang agak tebal tu semua dah hilang. So sebenarnya betul lah kan, pigmentasi berlaku kat muka kita, jeragat semua tu adalah disebabkan oleh hati kita yang bermasalah. Sebab dulu masa kami seorang herbalis lah, dulu kami pernah bekerja di syarikat herba di Malaysia dan kami memang salah seorang herbalis dan kita mengkaji memang yang bermasalah ni akan menyebabkan pigmentasi di wajah. Maknanya kalau orang ada masalah pigmentasi, jeragat yang sangat teruk di bahagian muka, sebenarnya kita cari produk yang produk cuci-cuci muka tu tak jadi. Kita kena makan dari dalaman. Bila kita makan dari dalam, dia bersihkan hati, hati kita clear, insya-Allah pigmentasi tu semua akan hilang insya-Allah.